بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap proses belajar kita. كيف حالكن أيتها الأمهات والأخوات؟ لعلنا كنا بخير. وصلنا في لقائنا الماضي إلى الدرس الثاني، أليس كذلك؟ Di pertemuan kita yang lalu kita نعم. sampai di باب 2 بجانب. bab 2. Gitu kan ya, Bu ya؟ أليس Iya. كذلك؟ Bala. بلى. Di bab 2 kemarin, masih ingat ya Ibu-ibu? Apa saja yang kita Catatan. pelajari? Oh. Kaidahnya yang kita pelajari apa saja? Laisa. Laisa, ahsantunna, laisa. Dan kemarin kita PR kan namanya? Kita Iya. tasrif secara lugawi berdasarkan dhamir diurutkan. Ambilnya. Ini laisa, laisa, laisu, laisat. Kalau apa? Laisata, lasna, kemudian lasta, lastuma, lastum, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastunna, jayid, lastu, lasna, lastu, lasna, ahsantunna, lastu, lasna. Baik. Itu insya Allah nggak ada kendala ya, Bu, untuk menghafalnya kan mudah. Cuma itu saja. Itu berdasarkan domir. Jadi jika domirnya atau kata ganti untuk isemnya, isem laisa maksudnya, itu berubah, maka bentuknya berubah seperti itu. Ada tambahan domir mutasil di akhirnya. Laisa, laisa, laisu. Ada alif isnain, ada wawul jamaah, dan seterusnya. Masih ingat juga ibu-ibu? Laisa kemarin kaidahnya bagaimana? Apa pengaruh laisa jika diterapkan dalam jumlah ismiyah? Yarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ahsant. Yarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi laisa itu merfa'kan isim setelahnya dan menasobkan khobarnya. Kan gitu ibu ya? Seperti misalkan aslinya jumlah ismiyah al-babu mughlaqun, kalau ditambah laisa jadi laisal babu mughlaqun. Dan kemarin juga kita sampaikan bahwasanya khabaru laisa itu boleh kita tambahkan bi, boleh kita tambahkan huruf jar bi. Huruf jar ini adalah harfun zaid, huruf tambahan yang fungsinya litaukid, untuk penekanan makna. Gitu kan ibu ya? Iya. Jadi laisal babu bimughlaqin. Laisal babu bimughlaqin. Tetap ini bi ini huruf jar, lalu mughlaq. Mughlaq ini adalah khabaru laisa. Tetap sebagai khabaru laisa. Jadi meskipun dia majrurun lafzan, tapi apa ibu? Ya. Mansubun mahallan, kan gitu kemarin. Mahalan. Mansubun mahallan karena kedudukannya
Mahallan maksudnya di situ adalah menempati kedudukannya. Menempati kedudukan atau posisi khobar khobaru laisa. khobar laisa. Jadi secara kedudukan dia tetap dalam keadaan nasab gitu ya, Mansub. Bu ya. Meskipun secara lafat dia majrur karena ada bi. Gitu ya, Bu ya. Jadi mansub majrurun lafdhan wa mansubun mahallan li'annahu khobaru laisa. Ini. Tayyib. Ada pertanyaan nih, Ibu, tentang laisa? La yujad. Kemudian di pembahasan kedua kemarin kita membahas tentang jawazu taqdimi khabari laisa ala ismiha. Ini khabar afan, khabaru inna. Jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Yani khabarnya inna, khabarnya inna itu boleh diawalkan sedangkan ismnya diakhirkan, kan begitu Ibu ya kemarin. Misalnya kemarin inna li thalatha akhwatin. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Sedangkan li jar dan majrur. Jar dan majrur fi mahalli raf'in khabaru inna. Kan itu ya. Dalam keadaan rafa sebagai khabarnya inna. Inna. Kalau li itu. Jadi khabar yang diawalkan sedangkan thalatha thalatha di sini ismu inna muakhir, ya kan Ibu ya? Ismu inna muakhir, ism inna yang diakhirkan dan mansub. Mansub tandanya fathah. Jadi meskipun ismu inna diakhirkan tetap dia mansub. Gitu Ibu ya? Iya. Wa huwa mudhaf dan dia sebagai mudhaf lalu akhwatin mudhafun ilaih. Jadi aslinya kalau urutan normalnya inna huruf nasab lalu ismnya lalu terakhir khabarnya inna thalatha akhwatin li, tapi ini penggunaannya biasanya dibalik untuk rangkaian jumlah ini inna li thalatha akhwatin. Demikian juga inna fil masjidi zaidan, inna fil masjidi zaidan, ini inna harfu nasbin wa taukid lalu fil masjidi khabaru inna muqaddam, jadi jar dan majrur kan ini Ibu ya. Jar dan majrur fi mahalli nasbin khabaru inna muqaddam. Jar dan majrur dalam keadaan nas afan dalam keadaan rafa khabaru inna muqaddam. Jar dan majrur dalam keadaan rafa sebagai khabaru inna yang muqaddam yang diawalkan. Sedangkan zaidan ini ismu inna muakhar mansub. Tanda nasabnya fathah di sana. Sebenarnya kan boleh saja kalau ini rangkaian ini dibalik kan Ibu-ibu ya. Aslinya inna zaidan fil masjid. Tapi kemarin kita sampaikan ini mengandung faedah secara makna kan gitu Ibu-ibu ya. Yaitu mengandung faedah hasr atau pembatasan biasanya kalau dibalik seperti ini. Inna fil masjid zaidan dan inna zaidan fil masjid. Mungkin kan mungkin sekilas maknanya sama. Sesungguhnya Zaid, misalkan inna zaidan fil masjid, sesungguhnya Zaid ada di dalam masjid. Tapi kalau dibalik, inna fil masjid zaidan, ini pembatasan hanya ada seorang Zaid yang di masjid, gitu ya. Inna fil masjid zaidan, sesungguhnya di dalam masjid hanya ada Zaid. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Biasanya kalau rangkaian dibalik, itu biasanya mengandung makna hasr. Mengandung makna pembatasan. Kosong. Hasr dan qasr dan sama. Itu di balaghah biasanya pakai istilah qasr juga. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu? La yujad. Tidak ada pertanyaan? Halo, ada orang. Ini kok sore ini lama, sepi loh ini. Lama. Lama. Masa. Ya, fatahallahu alaikum. Baik. Kalau tidak ada nastamir, kemarin kita sampai pertengahan hiwar kan Ibu ya? Hiwar. Ini hiwar yang halaman pertama ini sudah kita baca alhamdulillah. Di sana percakapan antara Hisham dan Bilal. Gitu kan Ibu ya? Ini Hisham ini adalah pendatang baru, dia muhandisun jadid. Dia muhandisun jadid dari Al-Wilayat Al-Muttahidah.
dari US, betul ya? Kemudian Bilal ini muhandis qadim, muhandis yang sudah lama. Dan kemarin dia katanya dari mana ya, Bu? Kotanya? New York. Dari New York. Dikira Bilal mengira dia dari Washington, tapi tidak, dia min New York. Bilal. Lalu apakah kemarin ditanya, Bilal bertanya kepada Hisham, "Amuslimun abuka ya Hisham?" Ternyata bukan. Hisham menjawab, "La huwa laisa bi muslimin." Ini contoh penerapan laisa. Huwa laisa bi muslimin dan khobarnya ditambahkan bi sebagai taukid. Kalau tidak ada bi bagaimana, Om? Huwa laisa musliman. La huwa laisa musliman. Ahsantun. Baik. Dan kemarin kita sampai di sini, Bu Ibu. Kemarin juga ditanya Ummu Hisham juga laisat bi muslimatin, dan kemarin terakhir alaka abnaun ya Hisham. Sampai sini kan, Ibu ya, kemarin? Iya, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan, Ibu ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu, ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Karrirna ba'di. Alaka abnaun ya Hisham? Alaka abnaun ya Hisham? Marratan ukhra. Alaka abna'un ya Hisham? Alaka abna'un ya Hisham? Oh, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Kemarin maknanya apa, Om? Ini? Apakah? Kamu anaknya Hisham? Oh, jadi Bilal bertanya kepada Hisham, "Alaka abna'un ya Hisham?" Apakah? Apa kamu punya anak? Apakah kamu punya anak, wahai Hisham? Gitu, Om ya. Alaka abnaun. Ini rangkaian yang dibalik, Om ya. Kemarin kita sempat singgung sedikit di injury time. Alaka abnaun. Aslinya ini rangkaian yang dibalik. Laka. Laka ini kan jar dan majrur. Jar dan majrur itu biasanya kedudukannya sebagai khobar kan, Ibu ya? Iya. Yeah. Khobar. Laka di sini khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Sedangkan abnaun ini adalah apa, Ibu? Mubtada. Mubtada yang diakhirkan. Muakhor. Mubtada muakhor. Gitu, Ibu ya. Jadi laka itu khobar, abna mubtada. Alaka abnaun ya Hisham? Apakah kamu mempunyai anak, wahai Hisham? Gitu, Ibu ya. Bingung tidak, Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah, Pak. Insyaallah, Ustaz. Allahu akbar. Kalau misalkan bingung silakan langsung ditanyakan, Om ya. Nanti, tayyib. Nastamir, karirna ba'di. Na'am li sittatu abna'in. Na'am li sittatu abna'in. Marratan ukhra. Na'am li sittatu abna'in. Na'am li sittatu abna'in. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Benar. Saya mempunyai enam anak laki. Baik. Ini kalau di kita mungkin lumayan banyak, ya, enam anak laki. Nah, nanti yang belum yang banatnya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Katanya banyak anak banyak rezeki, Om ya, katanya. Iya. Nah, karena setiap anak, setiap orang itu kan mempunyai jatah rezeki sendiri-sendiri. Jadi semakin banyak anggotanya, semakin banyak rezekinya. Dan nah. yang di atas tadi alaka abna'u ya Hisam. Alaka abna'un. Abna'un. Heeh. Abna'un. Nah. Oh, punya anak. Ya Hisa, ya Hisamu. Ya Hisham. Kata Ustaz ini apa? Khobarnya di depan. Nah. Mubtadanya? Mubtadanya abna. Abna. Abnaun. Abnaun ya, itu mubtada. Ya Hisham itu munada. Munada.
Hisham itu munada kan ya? Ya, ya itu harfun nida, Hishamu munada ya kan ya? Iya Ustaz. Berarti tetap susunannya jadi mubtadanya. Benar. Oh, ini mubtadanya itu ya nakirah ya Ustaz. Naam, nanti insyaallah kita akan pelajari di semester 6. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Gini, dia dulu marifah, di tapi naam, gabungan gitu. Di semester 1 kita mempelajari kaidah-kaidah dasar. Di antaranya mubtada dan khobar. Ya kan namanya, Ibu-ibu? Iya. Di antaranya mubtada dan khobar itu di semester 1. Semua kaidah-kaidah yang kita pelajari di awal itu semuanya adalah kaidah dasar. Seperti dulu kita katakan mubtada itu harus ism ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Iya. Mubtada itu harus ism ma'rifah, itu kaidah dasarnya. Nanti suatu ketika ada pengecualian. Seperti mubtada boleh nakirah jika khobarnya jar dan majrur lalu diawalkan. Seperti ini. Kalau khobarnya jar majrur dan diawalkan, mubtada itu boleh nakirah. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Iya. Iya bingung atau iya apa? Iya, insya Allah. Paham. Nah, insya Allah nanti di semester 6 akan lebih kita dalami. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau khobarnya berupa jar majrur dan diawalkan, atau syubhul jumlah lah secara umum. Kalau khobarnya berupa syubhul jumlah dan diawalkan, maka mubtada'nya boleh nakir. Baik Ustaz. Suara saya jelas om Mas Yom? Jelas Ustaz. Jelas kan? Suara tangisannya masih kedengeran nggak? Sekarang enggak. Enggak om ya? Tadi ya. Ditutupin om suaranya. Pakai aplikasi. Oh. Bangun tidur ini. Baik, Nastamir. Tidak ada pertanyaan lagi. Na'am li sittatu abna'in. Ini juga rangkaian yang dibalik. Li sittatu abna'in. Ini kan juga mubtada dan khobar, tapi dibalik. Ya kan Ibu-ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Kalau saya tanya, mana mubtada-nya? Li sittatu abna'in. Sittatu abna'in. Sittatu itu mubtada wa huwa mudhaf. Sittatu itu mubtada wa huwa mudhaf, abna'in mudhafun ilaih. Lalu khabarnya mana? Li itu jar dan majrur, syahul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Jadi li itu sebagai khabar yang diawalkan. Sedangkan sittatu itu mubtada mu'akhir, mubtada yang diakhirkan, wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf juga, abna'in mudhafun ilaih. Bingung tidak Ibu? Bingung. Enggak Ustaz. Diulang Ustaz sekali lagi Ustaz yang li sitat. Li ini jar dan majrur. Jar dan majrur khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Jar dan majrur itu kan boleh jadi khobar kan Om ya? Dan enggak mungkin jar dan majrur jadi mubtada. Ini kan Om ya? Iya Ustaz. Mubtada kan harus isim, enggak boleh. Nggak boleh huruf atau syubhul jumlah. Nah, li itu jar dan majrur, khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Sedangkan sittatu kedudukannya sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Gitu Ibu ya?
wahwa mudhaf dan sebagai mudhaf juga. Jadi mubtada sittah itu sebagai mubtada dan juga sebagai mudhaf. Bingung tidak Ibu? Sittah itu itu sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan, wahwa mudhaf dan dia juga sebagai mudhaf. Bingung tidak Ibu? Enggak Ustaz. Enggak Ustaz. Ya? Lalu abna'in, abna'in itu mudhafun ilaih majrur. Masih ada yang bingung Ibu-ibu? Insyaallah enggak, Ustaz. Insyaallah enggak, ya. Nastamir. Karina ba'di. At-tullabun hum. At-tullabun hum. Marratan ukhra. At-tullabun hum. At-tullabun hum. Apa makna? Apakah mereka para pelajar? Ahsantunna. Apakah mereka para pelajar atau para siswa? Ini juga kalau misalkan saya tanya ini rangkaiannya apa? Ini sebenarnya juga jumlah ismiyah mubtada'in khobar. Saya mubtada'nya mana, Ibu-ibu? Hum. Hum itu mubtada'. Sedangkan tullabun itu khobar muqaddam. Ini semuanya dibalik di sini kebanyakan ibu-ibu ternyata. Tullabun hum. Kalau misalkan rangkaiannya normal, misalkan ahum tullabun, sebenarnya boleh ibu-ibu. Sebenarnya boleh. Ahum tullabun. Sama kan ibu-ibu? Iya. Ahum tullabun. Oh iya. Dan tullabun hum. Kalau tullabun hum, tullabun hum ini yang dibalik khobarnya duluan baru mubtada'nya. Kalau normalnya ahum tullabun. Kan gitu ibu-ibu ya? Yes. Ah. Nah, bingung tidak Ibu? Sedikit. Jadi untuk rangkaian dulu di semester 1 kita mempelajari mubtada itu di awal, lalu setelahnya baru khobar, itu rangkaian dasar. Tapi dalam beberapa kondisi mubtada dan khobar itu boleh dibalik urutannya. Gitu Ibu ya? Iya. Nah, untuk lebih detailnya nanti, tidak sekarang ini, mungkin contoh-contohnya banyak, tapi untuk lebih detailnya kaidahnya seperti apa, kapan boleh dibalik, kapan harus dibalik, kapan tidak boleh dibalik, nanti di semester 6 semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Nastamir. Karirna ba'ni. La hum laisu bitullabin. La hum laisu bitullabin. Marratan ukhra. La hum laisu bitullabin. La hum laisu bitullabin. Baik. Ma makna hadhihi al-jumlah? Bukan para pelajar. Boleh. Mereka bukan para siswa atau bukan para pelajar. Baik, di sana kalau kita perhatikan, kita coba fokus pada laisu bitullabin. Laisu bitullabin. Ini contoh penerapan laisa kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Ya. Tapi kenapa kok pakai wawul jamaah laisu? Ini menunjukkan jamaah kan Ibu ya? Laisu. Ini wawul jamaahnya, kalau saya tanya, ini laisa ini kan juga aslinya diterapkan pada jumlah ismiyah. Lalu ya. Ketika ditambahkan laisa, maka ism setelahnya disebut ismu laisa. Dan setelahnya lagi khobaru laisa. Nah, ini kan Ibu-Ibu ya. Lalu ini ismu laisanya mana? Wawul jamaah, domir. Wawul jamaah, ahsantunna. Jadi ismu laisa pada susunan ini adalah dhamirun muttasil, wawul jamaah. Wawul jamaah itu dhamirun muttasil fi mahalli mabniyun fi mahalli raf'in khabaru laisa. Jadi dia sebagai khabaru laisa wawul jamaah. Bingung tidak Ibu? Enggak Ustaz. Khabaru afan, jadi ismu laisa maksud saya. Wawul jamaah ini kedudukannya sebagai ismu laisa. Tadi saya bilangnya khobaru laisa. Khobaru. Jadi ismu laisa. Jadi wawul jamaah ini
kedudukannya sebagai ismu laisa. Begitu Ibu ya? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ismu laisa. Sedangkan khobaru laisanya mana? Bitullah bin. Bi itu harf, bi itu harfu jarrin zaid. Lalu tullabin, tullabin itu. Jadi khobaru laisa. Khobaru laisa. Majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Karena khobaru laisa. Gitu ya, Bu? Iya. Baik. Enggak bingung ya, insyaallah. Laisu bitullabin. Insyaallah. Baik, Nastamir. Balik Ustaz, balik lagi nah. Ustaz. Balik ke mana? Oh, kemarin enggak bedain sama yang kemarin Ina gitu Ustaz. Kalau ini kan memang dia di Laisa ini dia fiil ya Ustaz. Nah. Kalau jadi kalau fiil, kalau dia berupa fiil, berarti isimnya itu ya apa namanya? Ibaratnya si fa'ilnya gitu ya Ustaz maksudnya. Ini enggak disebut ya, fa'il sebenarnya, enggak disebut fa'il. Tetap dia disebut ismu laisa. Tetap disebut ismu laisa karena laisa ini meskipun fi'lun tapi dia tidak seperti fi'lun sewajarnya kan gitu Ibu ya. Dia fi'lun naqis. Dia fi'lun naqis. Dia tidak mempunyai tasrif lengkap dan dia membutuhkan khobarun mansub. Jadi dia hanya diterapkan pada aslinya jumlah ismiyah. Gitu Ibu ya. Laisa ini diterapkan pada yang aslinya jumlah ismiyah. Misalkan hum tullabun misalnya. Lalu jadi laisu tullaban atau laisu bitullabin. Jadinya si humnya di sini enggak ada apa-apa ya Ustaz, dia enggak ada sebagai khobar, enggak ada sebagai khobar ya Laisa, enggak ada apa gitu ya. Ya ada lah, masa dikacangin loh. Dikacangin. Tadi kan laisu tadi kan dibilang isim apa isim laisanya laisa rajin wa jamaknya itu isim laisa. Jadi ini jumlah di dalam jumlah sebenarnya. Ini jumlah di dalam jumlah sebenarnya. Jadi hum ini mubtada. Sedangkan jumlah laisu bitullabin laisu ini Khobar kan dulu kita pernah sampaikan khobar itu bro khobar mubtanda maksudnya khobar dari mubtanda itu boleh berupa isim mufrad boleh berupa satu isim saja boleh berupa jumlah atau susunan kalimat boleh juga berupa syibhul jumlah itu bisa jar majrur bisa dzaraf masih ingat ibu masih ya Ustaz. Jadi ini khabarnya berupa jumlah, laisu. Jumlah fi'liyah, oh ya Allah. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Ada gininya nggak, Ustaz? Ada pengaruhnya nggak, hum? Karena dia hum, pasti setelahnya jadi laisu, gitu. Iya, maksudnya? Ada, maksudnya itu, Ustaz. Iya, kan kaitannya dengan domir, kan, Ustaz? Sebenarnya kalau misalnya nah, ini maksud saya apa Ustaz? Jadi kayak dua kali gitu hum ada hum terus ada laisu lagi karena kan sebetulnya laisu kan mewakili hum kan domir hum gitu Ustaz maksudnya. Sebenarnya enggak apa-apa kalau misalkan dijawabnya misalkan la laisu bitullabin enggak masalah. Langsung seperti itu enggak masalah berarti langsung jumlahnya jumlah fi'li ya kan berarti seperti itu Ibu ya? Iya. Ya. Laisu bitullabin. Boleh seperti itu. Kalau dijawab pakai jumlah ismiyah seperti ini, la hum laisu bitullabin juga enggak masalah. Oh iya. Ini bukan seperti pengulangan misalkan laisu hum bitullabin tidak seperti itu. Tidak seperti taukid seperti itu kan karena ini sudah kedudukannya masing-masing. Hum mubtada, laisu yaitu laisa fi'lun dan wawul jamaahnya ismu laisa ini dan bitullabin itu khabarnya dan ini jumlah laisu bitullabin ini sebagai khabar sebagai mubtada hum. Itu Ibu ya. Baik Ustaz, baik Ustaz. Kalau nanti taukid misalkan taukid lafzi dan ma'nawi beda lagi. Gitu Ibu ya. Iya. Baik Ustaz.
Fathahallahalakum. Nah, Nastamir. Karirna ba'di. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Hantunna. Coba kita sekali lagi, marratan ukhra. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Kita barusan membacanya ba'dah. Fathah. Ba'dah, fathah juga. Betul atau salah? Salah. Betulah Ina. Betulah Ina itu. Ah, kenapa kok kita baca fathah? Harusnya kan ba'du ya biasanya Ustaz ya. Kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya itu semuanya diakhiri dhamma, iya. Tapi kalau ada yang mempengaruhi, ada faktor yang mempengaruhi i'rab kan bisa berubah harokat terakhirnya kan. Di sini kenapa kok menjadi fathah? Karena Inna di sana. Inna itu harfun nasbin kan ibu ya kemarin. Iya. Di bab sebelumnya harfun nasbin wa taukid. Sedangkan ba'dha ini berarti kedudukannya sebagai apa? Isimnya inna, ismu inna. Ismu inna. Ismu inna kan mansub ya? Iya. Ismu inna mansub, makanya inna ba'dhum. Jadi ba'dha itu ismu inna mansub wa huwa mudhaf. Dan dia juga sebagai mudhaf. Bingung tidak? Sedangkan hum mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Lalu khabaru innanya mana? Iya. Tujjarun itu khabaru inna. Ahsantunna. Di inna itu harfun nasbin, ba'dha itu ismu inna mansub wa huwa mudhaf. Hum mudhafun ilaih. Tujjar khabaru inna. Gitu ibu ya. Makanya tujarun tadi kan kita bacanya tujarun toma. Gitu kan ibu ya. Ba'dhum tadi apa Ustaz? Apa? Ba'dhum kedudukannya sebagai ismu inna. Ismu inna mansub. Oh iya. Ismu inna mansub wa huwa mudhaf. Kan gitu ya. Dan mudhaf. Oh, sebagai mudhaf juga. Naam, mudhaf. Karena di sana bersambung dengan dhamir mutasil hum. Hum sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Oh iya. Mudhaf. Oke. Fatahallahu 'alaikunna abwaaban 'ilmin wal 'amal. Semoga Allah membukakan pintu ilmu dan amal kepada Ibu semua. Ini Jumat sore Om, ini harus banyak berdoa yang baik-baik Om. Amin. Baik, wa ba'dhum di sana juga mengikuti karena ism ma'tuf yaitu ism setelah kata sambung wa di sana itu i'rabnya mengikuti yang sebelumnya, biasanya seperti itu. Jadi ba'dhum yang kedua itu mengikuti ba'dhum yang pertama. Gitu Ibu ya? Ya. Muhandisuna juga sebagai khabar. Baik. Nastamir. Jadi, naam. Tadi yang itu si siapa? Inna ba'dahum tujaru wa ba'dahum muhandisuna artinya? Apa makna ibu? Sesungguhnya anak-anak Hisham itu laisu bitullabin, bukan pelajar, bukan siswa. Ba'duhum tujjar, sebagian mereka pedagang. Ba'duhum muhandisun, insinyur. Gitu ya, Bu ya? Tujjar, bisnismen, rijalul a'mal. Hisham awet muda. Hisham awet muda. Kita nggak tahu mukanya gimana. Iya, dikirain anaknya pelajar, tapi pada pedagang. Nah, ternyata udah dewasa semua. Yang ngobrol udah tua berarti. Bayangin ibu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Nastamir. Akhirnya Mbak Ali. Alaka banatun.
Alaka banatun. Nama ana? Apakah kamu memilih perempuan? Oh, di sini juga rangkaiannya di balik laka jar dan majrur ke khabar muqaddam banatun mubtada muakhar. Gitu ya, Bu ya. Ah, nastamir. Na'am li khamsu banatin. Na'am li banatin. Baik. Apa makna hadhihi al-jumlah? Benar. Ya, memiliki anak-anak. Masya Allah, berarti total semuanya berapa? 11-an. 11. Masya Allah. Ustaz, tadi diulang, Ustaz. Na'am li? Na'am li khamsu banatin. Kenapa di sini pakainya khamsu, bukan khamsatu, padahal ma'andutnya banatin, itu mu'annas. Masih ingat ya, Ibu? Karena bilangan salata ila asyarah, bilangan 3 sampai 10 itu harus dibalik. Kan kita ya, harus berlawanan antara adad dan ma'dudnya, harus berlawanan mudzakkar muannasnya. Gitu kan Ibu ya? Nah, makanya ya, tadi sittatu abna'in, di sini khamsu banatin. Baik. Dan ini juga li itu jar majrur khabar, jar dan majrur sebagai khabar muqaddam, sedangkan khamsu itu mubtada wa akhar wa huwa mudhaf banatin mudhafun ilaih. Majrur. Baik. Hal min soal? Ustaz, kalau nah. Ustaz, kalau mau bertanya punya anak, ini memang harus dia jama ya Ustaz. Enggak boleh berbentuk mufrad ya. Alaka bintun gitu. Alaka. Nah, boleh aja. Boleh aja. Oh. Alaka bintun. Boleh. Oh gitu Ustaz. Kalau kalau maksudnya itu bertanya ingin apakah engkau mau punya seorang anak perempuan gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin memang tujuannya itu bertanya untuk banyak. Alaka banatun, apakah kamu mempunyai anak-anak perempuan, banyak anak perempuan? Baik Ustaz, baik. Subhanallah. Nastamir. Karena ma'andi. A mutazawwijatun hunna. Amutazawwijatun hunna. Marratan ukhra, sekali lagi. Amutazawwijatun hunna. Amutazawwijatun hunna. Ma makna hadhihi al-jumlah? Apakah mereka sudah menikah? Apakah mereka semuanya sudah menikah? Nampaknya Bilal ini cari mantunya. Oh, ya mungkin juga, Ustaz. Mutazawwijatun hunna. Ini juga rangkaian yang dibalik. Hunna mutazawwijatun, itu normalnya seperti itu. Hunna mubtada, mutazawwijatun khabar. Ini dibalik. Mutazawwijatun hunna. Mutazawwijat khabar muqaddam, hunna mubtada ma'akhir. Baik. Nastamir karirna ba'di. La hunna lasna bimutazawwijatin. La hunna lasna bimutazawwijatin. Marratan ukhra, sekali lagi. La hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Ma makna hadhihi al-jumlah? La hunna lasna bimutazawwijatin, innahunna sigharun. Tidak, mereka belum menikah. Yang mereka masih kecil. Wah, ini kecewa. Oh, gitu. Oh berarti anaknya itu semua awalnya laki duluan. Nah, berarti yang 6 itu lahir tadi duluan, laki lahir duluan. Nah, maksudnya yang terakhir-terakhir cewek semua gitu. Iya, masih kecil-kecil tuh katanya. Kakak-kakaknya udah jadi muhandis. Nah, na'am. La hunna lasna. Di sana pakainya lasna. Karena di sana yang dimaksud adalah jama' mu'annas. Gitu ibu ya, hunna.
Lasna bimutazawwijatin. Itu khobar. Laisa. Inna itu harfun nasbin. Hunna ismu inna. Ya kan Ibu ya? Iya. Ismu inna fi mahali nasbin. Sedangkan sigharun khobaru inna marfu'. Nastamir. Ba'aduhunna fil madrasatil libtidaiyati. Ba'du. Di sini ba'du Ibu. Ba'du karena di sana, karena di sini tidak ada yang mempengaruhi kan Ibu ya? Oh iya, ba'duhum. Oke, ba'duhunna fil madrasatil libtidaiyati. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Ini hamzahnya hamzah wasl madrasatil libtidaiyati. Gitu ya, ya. Nastamir. Madrasatil ibtidaiyati. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitah. Ma makna hadhihi al jumlah? In ba'duhunna mereka sekolah di SD. Di SD alif tidak iya di SD. Mereka di SMP. Di SMP. Bingung tidak Ibu? Di sana kata ba'du itu tidak ada yang mempengaruhi Ibu. Iya. Apa nih Bu? Saya izin sebentar nih sepertinya. Tidak ada pertanyaan? Insyaallah enggak ada yang bingung ya. Ba'duhunna fil madrasatil libtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Baik. Ana stamir karina ba'ndi. Alaka ikhwatun? Alaka ikhwatun. Ma makna hadhihi al jumlah? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Ikhwah itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar ya. Muzakkar ini jamak dari akhun. Alaka ikhwatun. Anastamir. La laisa li ikhwatun. Saya bukan punya saudara laki saya. Saya tidak punya saudara laki. Saya memiliki tiga saudara perempuan. Saya hanya memiliki tiga saudari. Hanya. Kenapa kok di sana saya memunculkan terjemah hanya? Mana makna hanya di sana? Innali. Hanya itu saya bisa mengatakan ada terjemahannya itu karena rangkaian yang dibalik ini tadi Ibu. Rangkaian yang dibalik mana ismu inna dan khobaru inna itu kan dibalik Ibu-ibu di sini yang dicontoh kemarin innali thalatha akhwatin jadi dia Hisham itu tidak punya saudara, dia hanya punya tiga saudari. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Innali. Jadi di sana laisa li ikhwatun. Kalau saya tanya Ibu. Laisa li ikhwatun. Ini laisa kan Ibu ya? Iya. Yeah. Ismu laisanya mana? Ikhwatun. Ini apa? Ikhwatun. Ikhwatun itu ismu laisa. Sedangkan li itu khabaru laisa muqaddam. Khabaru laisa yang diawalkan. Gitu Ibu ya? Jar dan majrur itu seringkali kan jadi khabar kan Ibu ya? Kan enggak mungkin jadi ism laisa.
Khobar muqaddam. Khobaru laisa muqaddam, sedangkan ikhwatun, makanya ikhwatun di sana bukan ikhwatan. Ya kan Ibu ya? Kalau kalau ikhwah itu sebagai khobar laisa kan mansub. Tapi di sana sebagai ismu laisa. Marfu. Sedangkan innali ini juga dibalik, innali thalatha akhwatin. Inna itu harfu nasbin, li jarar majrur sebagai khobar inna muqaddam. Sedangkan thalatha ismu inna mansub. Ya kan Ibu ya? Ismu inna mansub thalatha. Wa huwa mudhaf dan akhwatin mudhafun ilaih. Bingung tidak Ibu-ibu? Saya masih bingung Ustaz. Bingung yang mana? Kalau bingung istifarah. Enggak bisa kenapa ya kok saya belum nyambung-nyambung, soalnya gini, tadi kan laisa di, ternyata di, tadi laisu isimnya isimnya domir apa isimnya wau jamaah. Mm. Nah kalau di sini wau jamaah karena jamaah. Iya. Kalau di sini kenapa? Kalau di sini kan satu aja. Kenapa dia yang di mustatir gitu? Yang kenapa enggak mustatir? Kenapa enggak mustatir? Kalau sebenarnya kalau misalkan mustatir boleh saja nih. La laisa li itu saja. La laisa li. Seperti fi'lun fi'lun biasanya, fi'lun biasanya itu kalau misalkan pakainya misalkan yadhhabu yadhhabu ilal masjidi yadhhabu ilal masjidi, itu kalau pelakunya itu sebelumnya sudah disebutkan, misalkan aina Muhammadun, jawabnya yadhhabu ilal masjidi, begitu saja boleh. Tapi kalau misalkan dijawab lengkap yadhhabu Muhammadun ilal masjidi, boleh juga ya kan Ibu ya? Iya ya. Ya satu satunya. Atau, jadi kalau kalau mufrad mudzakkar seperti ini, mufrad mudzakkar seperti ini, jadi boleh disebutkan sebagai isim dhahir, berupa isim dhahir seperti itu. Seperti kemarin laisal babu mughlaqan, laisal babu mughlaqan. Kenapa kok disebutkan isim laisanya isim dhamir? Isim isim dhahir. Laisal babu al-babu, al-babu sebagai ismu laisa, mughlaqan sebagai khobaru laisa. Ya enggak masalah. Memang seperti itu. Kalau misalkan berupa domir, mutasil, biasanya enggak disebutkan lagi. Tanya. Kita lanjutkan. Fathahul-hanifun. Muslimatun hunna muslimatun hunna apakah mereka semuanya muslimat? Kenapa kok bertanya seperti ini Bilal? Karena tadi Hisham itu dari US kan Ibu ya? Sedangkan ayahnya laisa bimuslimin dan uminya laisat bimuslimatin. Sedangkan sekarang Bilal bertanya kepada Hisham, apakah saudari-saudarinya ini muslimat? Nasamir, Hisham menjawab, na'am hunna muslimatun walhamdulillahi. Na'am Alhamdulillah. Hmm, alhamdulillah. Apa makna hadhil jumlah? Mereka semua muslimah. Jadi semoga Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya. Amin. Meskipun ini fiksi, ya. Tayib. Ada soal, Ibu-ibu, ada pertanyaan fi hadhihi shaffah atau dari mulai awal hiwar sampai di sini, atau mungkin terkait juga dengan kaidah kemarin alaisa dan juga khabaru inna yang muqaddam. Hal min soal. Nah. Lanjut. Halo.
apa namanya, hanya meyakini lagi kalau yang tadi di atas, yang kalau ba'dohunna fil madrasati berarti di sini mubtadanya ba'dohunna. Ba'du, betul. Ba'du. Dhamma. Kalau ditanya mubtadanya ba'du hunna atau ba'dunya doang, Ustaz? Ba'du. Oh, berarti dia tetap mudhaf ilaihi gitu ya. Jadi ba'du itu mubtada wa huwa mudhaf. Sedangkan hunna mudhafun ilaihi. Ustaz, kalau dia ini seperti dorof gitu, bukan dorof enggak sih Ustaz kalau ba'du itu? Zorof itu kan hanya dua. Zorof itu zorof zaman atau zorof makan. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Ba'du itu keterangan tempat bukan? Keterangan waktu bukan. Sebagian ya. Sebagian bukan. Berarti bukan ya kan? Bukan termasuk zorof ya Ustaz? Kan. Kecuali kalau mudhof ila zorof. Maka dia bisa mewakili zorof. Misalkan ba'dun nahar. Ba'dho, kita misalkan nimtu ba'dhan nahar, saya tidur ba'dhan nahar, di sebagian siang hari. Ba'dho itu mewakili dzaraf karena dia mudhaf kepada dzaraf. An-nahar aslinya dzarafnya, tapi di sana digunakan sebagai mudhafun ilaih. Ba'dhan nahar, nimtu ba'dhan nahar. Jadi ba'dho, kata ba'dhu itu aslinya isim biasa tapi bisa berubah menjadi dzaraf atau mewakili dzaraf kalau mudhaf kepada dzaraf. Jadi semua yang mudhaf kepada dzaraf itu sebenarnya bisa mewakili dzaraf. Oh, gitu, bukan ya, hanya ba'du. Bukan hanya ba'du. Nanti insyaallah di awal semester 7 kita membahas dzaraf. Semoga memberikan kemudahan. Baik, Ustaz. Baik, tidak ada pertanyaan ya, Ibu? La yujad. Nastamir idzan ila shafah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hunaka tamarin, di sana ada latihan-latihan. Tamrinul awal, latihan pertama, hunaka soal, di sana ada pertanyaan. Ajib au ajibi anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sana ada tiga pertanyaan. واحد اثنين ثلاثة من أين هشام من أي مدينة هو وكم أخت له. Kita coba jawab sama-sama ya. Ini latihan terkait tentang fahmul masmu', latihan fahmul masmu', afwan, fahmul maqru', konsentrasi. Fahmul maqru' itu memahami apa yang kita baca, gitu ya Ibu ya, dari teks hiwar tadi yang sudah kita baca. Yang makruh tadi, yang sudah kita baca tadi, kita memahaminya, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan terkait hiwar tadi. Kita coba dari Ibu Amalia, tafadhali, rakam wahid, min aina Hishamun? Hisham minal wilayatil muttahidah. Ahsanti. Yes. Huwa minal wilayatil muttahidati. Gitu ya, Bu ya? Enggak bingung, Mbak Amalia, insyaallah. Huwa minal wilayatil muttahidati. Fathahlah alaih. Ya, Hisam from US. Nastamir, rokom isnan, min ayyi madinatin huwa, Bu Ayu, tafadhali, sudah hadirah, Ibu Ayu? Ana baru hadir, Ustaz. Oh, baru hadir. Tapi bisa, ya, jawab. Belum baca teksnya juga, Ustaz. Belum baca. Ini jawabannya di teks yang pekan lalu. Gak apa-apa. Belum siap, Ustaz. Lewat dulu. Belum siap, Om, ya. Gak apa-apa. Kita lewati terlebih dahulu. Fathahalai. Mbak Eka berarti. Tafadhali Mbak Eka. Rokam isnan min ayyi madinatin huwa. Mbak Eka? Mana suaranya Mbak Eka? Mbak Eka? Nah. Iftahi sawtaki, iftahi al-mikrofon. Mikrofon.
Halo, halo. Silakan, Maika. Pertanyaannya yang mana ya? Kalau Isnan, min ayyi madinatin huwa? Li Hisham tadi dari kota apa? Oh, Hisham huwa min New York. Gimana sih baca? Huwa min New York. Jadi untuk membacanya, untuk membacanya sesuai dengan bahasanya enggak masalah. Huwa min New York. Jadi tulisan misalkan daerah, nama-nama daerah itu tulisan itu kan untuk mewakili lafaz kan Ibu ya? Jadi sebenarnya itu tetap orang Arab itu pengen mengucapkan seperti lafaz aslinya. Seperti Bogor gitu. Bogor. Meskipun kadang itu tulisannya pakai G-nya itu pakai kaf atau pakai win atau pakai jim, misalnya bujur gitu. Itu tetap kalau bisa kita mengucapkannya pakai G. Ana min Bogor. Misalkan ini misalkan orang Bogor ditanya. Min aina anti? Ana min Bogor gitu. Jangan bilang min bujur. Gitu ya, Bu ya. Meskipun tulisannya kadang seperti itu, pakai jim terkadang. Tetap kita bilangnya ana min Bogor. Gitu ya, Bu ya. Ini juga huwa min New York. Assalamualaikum. Nastamir rokom thalasa, Ibu Gusti Yulianisa, tafaddali. Ya. Kam ukhtan lahu? Lahu salasu akhwatin. Ahsanti, lahu salatu akhwatin. Udah Ibu ya, fatahallahu alaik, Ibu Yuli. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-Ibu? Di hadha tamrin? Ya yujad? Naam? Saya ya Ustaz. Tafaddali. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Nastamira, setelah ini baru. Tadi kalau jawabannya New York ya Ustaz, bedanya apa sama Al-Walida, Al-Wilayatul Mutahidah? Al-Wilayat, Al-Mutahidah, ini kan negaranya. Negara mana? Bedanya kota ya. Naam. Setelah itu yang rekam isnan itu menanyakan kotanya, tepatnya di mana. Biasanya kalau pertanyaan antar negara internasional kan kita bertemu dengan orang dari negara asing, kalau ditanya min aina pastinya menanyakan negara bukan menanyakan Madinah, ya kan Ibu ya? Iya. Mungkin berbeda konteksnya jika misalkan kita dalam satu negara lalu bertanya min aina and mungkin bisa menanyakan daerahnya dari mana, gitu kan Om ya? Iya. Nah, kalau di sini konteksnya antar negara. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ayujad. Nastamir ila at-tamrin ats-tsani. Dha' aw dha'i fiha afan. Dha'i hadhihi al-alamah. Letakkan tanda ini, tanda apa ini Om? Tanda checklist Om ya. Alamatus shah. Dha' aw dha'i hadhihi al-alamah. Alamatus shah, tanda benar, tanda checklist. Amamal jumlatis shahihah, di depan susunan kalimat yang benar. Wa hadhil alamah, dan tanda ini, tanda alamatul khata, misalnya tanda salah. Next. Amamal jumalil lati laysat bi shahihah atau laysat shahihatan, di depan susunan kalimat yang tidak benar. Insyaallah enggak bingung ya. Jadi di sana ada beberapa susunan kalimat, ada 6. Ini masih terkait hiwar, masih terkait dengan hiwar yang kita baca tadi. Ini apakah ini benar atau tidak? Gitu ya, Bapak ya? Pernyataan-pernyataan di bawah ini benar atau tidak? Coba kita mulai dari Mbak Hanifah, tafadhali rakam 1. Hishamun min Washington. Khata. Ahsanti. Khata. Allah naik, Nas Namir. Bu Heti, rakam isnan, akhwatuhu muslimatun. Sah atau khata? Sahih. Sahih. Ahsanti. Sahih, akhwatuhu muslimatun. Baik. Allah naik. Nas Namir. Bu Zuhrah. Rakam 3, banatuhu laysat bimutazawijatin. Sah atau khata?
Afan. Banatuhu lasna bi mutazawijatin. Saya tadi bertanya. Abu Zuhra. Sahih. Sahih. Hasanti. Sah atau sahih. Fahamlah lagi. Banatuhu lasna bi mutazawijatin. Betul ya? Allah naik. Nasna mirbu yanti rakam arba'ah abana'uhu. Abana'uhu tullabun. Atau akhata. Khata' nanti. Khata'. Khata' om ya? Fahamlah lagi. Nasna mir rakam khamsah. Ibu Mutia. Rakam khamsah. Tafadhali. Ummuhu laysat bimuslimatin, sah atau khata? Sah. Sah, ahsanti. Sah atau sahih. Fatah Allah alaih. Mudah ya. Nastamir al-akhir, rakam 6. Nabila, tafadhali. Abuhu muslimun, sah atau khata? Khata. Nabila. Ini yang jawab urusan siapa? Nabila bukan. Nabila, tafadhali Nabila. Iftahi iftahi al-mic. Dibuka mikrofonnya. Nabila benar, jawab di chat. Oh, jawab di chat. Benar, Ustaz. Bukan benar. Kita pakai bahasa Arab. Kita bukan belajar bahasa Indonesia. Kalau jawabannya benar berarti salah. Jawabannya sah. Atau sahih. Ahsanti. Tapi maksudnya benar. Sahih. Salah berarti. Abuhu laisa bi muslimin. Iya, laisa. Kan di hiwar kemarin kan gitu. Huwa laisa bi muslimin. Kan gitu ya jawabnya Hisham kemarin. Huwa muslimun. Huwa laisa bi muslimin. Ini ayahnya Hisham itu bukan seorang muslim. Berarti ini pernyataan ini khata. Gitu ya, Ibu ya. Ini alangkah mudahnya kalau ujiannya seperti ini. Tapi kita nggak pernah ujian seperti ini, sorry foto. Ini karakter karakter pertanyaan soal orang Saudi seperti ini biasanya. Sering kali orang Saudi itu pertanyaan pertanyaannya itu sebagai foto seperti ini. Jadi, boleh, Ustaz. Boleh juga. Semoga Allah berikan kemudahan. Insya Allah soal-soal kita mudah, meskipun nggak pernah ada sebagai foto seperti ini. Tidak ada pertanyaan, insya Allah. Ada, Ustaz. Silakan. Yang nomor 5, Ustaz. Umuhu laisat bimuslimatin. Nah, kalau di sini berarti mubtadanya umuhu. Nah, umun di sana mubtada wahwa mudhaf. Domir mutasil, oh, iya. Al-ha itu domir mutasil mudhofun ilaih. Berarti khabarnya laisat bimuslimatin. Khabar. Laisat bimuslimatin. Oh nah, gitu. Asen. Nah itulah Ustaz yang tadi aku, itu kapan ya kalau dia, ketika dia isimnya, isim apa, isim laisanya itu ada di itu loh Ustaz, ada di domir gitu loh Ustaz. Ada ini, di apa? Naam, kalau laisat di sini dhamir mustatir, isim laisat. Ya. Mustatir. Tapi kan kalau naam. Kalau di sini berarti astagfirullah. Kok enggak nyambung-nyambung. Berarti di sini isim laisanya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Kan di sana laisat. Laisat ini tak taknis kan ibu ya, bukan domir tak taknis ya, itu. Ya, Ustaz. Domir mustatir. Oh gitu ya Ustaz ya. Astagfirullah ya Ustaz. Allah aneh. Ya Ustaz. Kan dulu kita pelajari di semester awal semester 2 dan akhir semester 1 itu tak taknis itu laisat domiron. Tak taknis bukan domir tapi hanya sebagai alamat taknis, tanda muannats saja. Ya kan ibu ya? Iya. Jadi laisat itu taknya ini tak taknis. Ayat nastamir. Safah ba'daha. Halaman berikutnya di sana ada at-tamrinu tsalits, latihan ketiga. Latihan ketiga di sana hunaka soal ta'ammal atau ta'ammali ma yali. Perhatikan apa yang ada berikut ini.
Di sana, kalau kita perhatikan di sana ada beberapa contoh penerapan laisa. Coba kita baca Ibu-ibu ya, kita baca sama-sama supaya lebih cepat. Di sana untuk bagian yang pertama, kalau kita perhatikan di sana ada dua bagian. Maksudnya satu kotak, satu kolom, ini ada dua bagian. Bagian pertama ini adalah rangkaian mubtada dan khobar. Ya kan Ibu-ibu ya? Iya, iya. Sedangkan bagian yang kedua di sana ada laisa di sana semuanya. Laisa, laisu, laisat. Ya kan Ibu-ibu ya? Iya. Di sana untuk menafikan laisa ini bagian yang kedua. Coba kita baca sama-sama. Karir nama Ali. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Apa makna? Hamid ini seorang siswa atau pelajar. Jayid. Tumma. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Apa makna? Hamidun laisa bitalibin. Bukan seorang siswa atau bukan seorang pelajar, gitu ya? Di sana sebenarnya tetap untuk rangkaian kedua Hamidun laisa bitalibin ini tetap jumlah ismiyah. Hanya saja di sana ada laisa bitalibin, ada tambahan laisa untuk menafikan dan khobarnya ini jadi jumlah. Bukan kalau yang pertama tadi talibun ini khobar berupa ism mufrad, ya kan ibu ya? Talib ini khobar berupa ism mufrad. Sedangkan di rangkaian kedua, laisa bitalibin, ini khobarnya berupa jumlah. Nggak bingung kan ibu-ibu, insya Allah? Insya Allah. Ini kalau ibu-ibu diam semuanya, ini saya khawatir. Ini berarti isim laisanya mustatir lagi, Ustaz. Domir mustatir. Domir mustatir. Ya, domir mustatir. Takdiruhu huwa, huwa yang dimaksud khabar adalah hamid. Ya'udu ila hamid. Berarti di sini ada khobar, ada khobar, ada khobar, ada khobar dari... Ada khobar laisa, dan ada khobar mubtada. Oh gitu ya Ustaz ya, ada khobar laisa, ada khobar mubtada gitu ya Ustaz ya. Naam. Baik, baik. Jadi khobarnya kan berupa jumlah, ya kan ya? Jadi rangkaian jumlah itu tadi, rangkaian jumlah atau susunan kalimat laisa bitalibin itu dalam keadaan rafa sebagai khobar dari hamid. Itu, oh, Mbak Hanifah ya? Iya, Ustaz. Intinya setelah laisa itu pasti harus ada isim laisanya ya, Ustaz. Nggak mungkin kan isim laisanya dikedepanin gitu. Pasti setelah laisa itu pasti nempel gitu ya Ustaz. Nempel apanya? Maksudnya kalau tadi bisa saja sebenarnya khabarnya di awal kan, misalkan laisa li, seperti tadi laisa li ikhwatun. Laisa li ikhwatun. Laisa li ikhwatun. Ikhwatun kan sebagai ism laisa tadi. Li itu khabar. Oh gitu. Laisa li oh gitu ya Ustaz. Oh jadi harus dilihat dulu ya kalau setelahnya si laisa itu. Astagfirullah. Ini juga bitulabin juga jar majrur. Li juga jar majrur juga Ustaz ya. Iya, jar majrur itu enggak bisa jadi isim laisa. Jar majrur itu pasti khobar laisa. Ya kan ya? Iya. Ya Ustaz, ya. Jar majrur. Jar majrur itu enggak mungkin kan jadi mubtada. Demikian juga enggak bisa jadi isim laisa. Iya. Laisa li tulabin. Ya baik-baik Ustaz, saya coba cerna lagi. Gak masalah, dengan proses. Gak masalah, pelan-pelan. Nastamir, karirna ba'li, at-tullabu sigharun. At-tullabu sigharun. Apa makna? Para pelajar itu kecil. Masih muda. Masih kecil. Para pelajar itu. Masih kecil ya. Masih kecil-kecil gitu ya. Pelajar itu kecil-kecil. Baik. Mungkin kalau dibandingkan, kalau misalkan di Saudi ya, kalau dibandingkan mungkin bisa jadi ya beberapa orang dari beberapa negara itu terlihat kecil-kecil seperti dari Asia Tenggara. Itu kan kalau dibandingkan dari orang-orang dari Afrika mungkin kecil-kecil kan gitu.
Ini maknanya seperti apa Ustaz? Kecil apa pelajarnya masih kecil-kecil apa? Maksudnya kecil posturnya. Posturnya. Oh, gitu. Atau Afan Ibu. Masih muda ini. Masih muda, Afan, masih muda. Naam, saya salah. Naam, saya salah. Masih muda, maksudnya masih muda. Kecil. Iya. Syukur. Afan, saya salah. Kalau misalkan kecil postur itu biasanya pakai kisor gitu. Kisor. Ya, nah. Kisor. Kisor. Tayyib Nastamir. At-tullabu laisu bisigharin. At-tullabu laisu para pelajar itu bukan muda, anak muda, bukan masih muda. Tidak kecil lagi gitu kan. Para siswa itu tidak. Mereka bukan pelajar yang kecil-kecil. Ya, kurang lebih seperti itu. Tayyib. Tapi di sini kita fokusnya pada laisu. Kenapa kok di sana laisu bukan laisa seperti yang jumlah yang pertama? Karena tadanya jamak kan Ibu ya di sana. Tadanya jamak atullam. Enggak bingung namanya insyaallah. Iya insyaallah. Nastamir. Karir nambah Andi. Aminatu tabibatun. Aminah bukan seorang dokter. Kenapa di sana pakainya laisat? Berbeda dengan dua sebelumnya, laisa dan laisu, karena mubtada'nya mu'annas. Mu'annas dan mufrad, kan gitu ya? Mu'annas, mufrad, kayaknya laisat. Nastamir. Kenapa dia pakai bitobi batin, Ustaz? Aminatu, kalau misalkan tulisannya aminatu laisa tobi batin aja, tobi batun, nggak bisa ya, Tobi. Tan. Kalau ya? Tidak. Ah, okay. Kan mansub. Khobaru laisa mansub. Iya. Kenapa dia menggunakan bi, Ustaz? Kenapa? Apa kemarin? Bi? Fungsinya bi kemarin apa? Menekankan. Untuk taukid, untuk penekanan makna. Taukid. Penekanan makna aja. Penekanan makna. Nah, gitu kan, Ibu ya? Ya. Jadi 25, bi itu harfu jarrin zaid huruf jar. Naam untuk penegasan. Jadi tambahan. Huruf jar ini huruf tambahan. Dia fungsinya sebagai taukid. Taukidul makna. Untuk penegasan atau penekanan makna. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan bi, apakah boleh susunan rangkaian normal kan laisat tabibatan? Ya boleh. Tapi tambahan bi ini fungsinya untuk taukid. Gitu ya, Bu ya? Iya. Assalamualaikum. Nastamir. Karir nambah Andi. Al-fatayatu mutazawijatun. Al-fatayatu lasna bimutazawijatin. Kenapa di sini pakainya lasna? Karena mubtada'nya jamak mu'annas. Ya kan Ibu ya? Karena jamaknya al-fatayat itu jamak mu'annas. Maka di sana ditambahkan nununis wa lasna. Ini domirnya aslinya hunna kan Ibu ya? Kalau pakai domir munfasil. Hunna. Seperti yang kita hafal kemarin. Assalamualaikum. Nastamir. Anta kabirun. Anta kabirun. Kabir ini bisa kabirul jismi, bisa kabirus sinni. Yeah. Kalau kabirul jismi itu kabir badannya. Kalau kabirus sinni itu maksudnya sudah besar usianya. Sudah tua. Usianya. Nastamir. Anta lasta bikabirin.
Anta lasta bikabirin. Ya, ini sebenarnya kalau tidak disebutkan anta sebagai mubtada langsung lasta bikabirin itu boleh. Ya, kalau pakai anta berarti ini jumlah ismiyah. Anta lasta bikabirin. Kalau lasta bikabirin begitu saja tanpa anta di depannya berarti jumlah fi'liyah. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Jadi ya. Jadi boleh dua-duanya. Makanya di sana dhamir munfasilnya di sana di beri kurung karena di sana boleh disebutkan boleh tidak. Gitu Ibu ya? Yes. Diulang Ustaz. Yang mana? Tadi kenapa bisa boleh atau enggak? Jadi di sini anta ini boleh disebutkan boleh tidak untuk di awal susunan kalimat ini. Kalau disebutkan anta lasta bikamirin ini berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Anta mubtada lasta bikabirin khobar. Jumlah ismiyah. Kalau tidak disebutkan anta, langsung lasta bikabirin, berarti ini jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah, lasta bikabirin. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Nastamir. Karirna ba'ani. Antum jududun. Antum lastum bijududin. Antum lastum bijududin. Atau langsung lastum bijududin. Lastum bijududin. Ahsantun. Insyaallah enggak bingung ya ini. Jadi sama seperti sebelumnya, anta lasta, boleh langsung lasta bikabirin, boleh anta lasta bikabirin. Ini juga boleh langsung lastum bikabirin, boleh juga antum lastum bikabirin. Hanya saja beda susunan kalimat, begitu saja kan Ibu ya? Jumlah ismiyah atau fi'aliyah. Assalamualaikum. Nastamir. Anti faqiratun. Anti faqiratun. Anti lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Atau boleh juga langsung lasti bifaqiratin. Lasti bifaqiratin. Ayo. Nastamir. Antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Antunna lastunna bimujtahidatin. Antunna lastunna bimujtahidatin. Atau lastunna bimujtahidatin. Lastunna bimujtahidatin. Ahsantum. Di sana ya lastunna karena aslinya dhamirnya antunna kan gitu Ibu ya. Nastamir. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana lastu bimudarrisin. Ana lastu bimudarrisin. Atau langsung lastu bimudarrisin. Lastu bimudarrisin. Baik. Nastamir. Nahnu tullabun. Nahnu tullab. Jadi, nahnu lasna bitullabin. Nahnu lasna bitullabin. Atau langsung lasna bitullabin. Lasna bitullabin. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu fi hadhihi safha? Ada pertanyaan? Untuk ya, penerapan laisa kepada dhamir ini seperti yang kita hafal kemarin laisa laisa laisu antuna ana nahnu. Kalau di sini kan pas ketika anta antum anti antuna nah ana nahnu itu dia di dalam kurung kayak gitu Ustaz bisa disebutin bisa enggak. Kalau yang empat ke atas itu Ustaz yang hamidun berarti dia bisa juga laisa bitul labid. Apa gimana Ustaz? Jadi begini. Sebenarnya dhamir itu kan lafadz yang mewakili lafadz sebenarnya.
domir itu, domir itu isim domir. Jadi isim lawannya isim domir itu kan isim dhohir. Ya kan Ibu ya? Yeah. Ada isim domir, ada isim dhohir. Jadi kalau misalkan disebutkan domir, misalkan kita bisa percakapan lah kita dalam bahasa kita. Kalau di awal susunan kalimat langsung menggunakan kata ganti tanpa kejelasan siapa yang dimaksud kata ganti tersebut, itu kan aneh, ya kan Ibu ya? Iya. Yeah. Karena namanya domir, domir itu labudda min a'idin, harus punya tempat a'id, ya'udu ila mada, harus punya maksudnya domir ini siapa. Gitu Ibu ya? Iya. Yeah. Kenapa kok di sini dari mulai anta, antum, anti, antunna, ana, dan nahnu, ini semuanya boleh tidak disebutkan terlebih dahulu domirnya, karena di sini domir mutakallim dan domir mukhotob. Anta, antum, anti, antunna, ini domir mukhotob. Ini langsung yang diajak bicara. Ini kan sudah jelas kalau yang diajak bicara itu siapa. Ana dan nahnu ini mutakallim. Sudah jelas juga siapa yang bicara. Pasti orang pertama, kan gitu ya. Sedangkan ghaib, domir ghaib, itu kalau misalkan langsung kita menyebutkan laisa bitalibin, laisa bitalibin, laisa siapa, gitu kan. Kan enggak jelas jadinya, kan gitu ya. Iya. Jadi domir itu harus punya a'id, harus punya tempat kembali ke siapa, gitu kan, Mas. Kalau misalkan langsung disebutkan laisu bisugorin, laisu bisugorin, mereka siapa? Jadi enggak jelas kan, Mas? Nah, seperti itu. Jadi domir itu harus punya a'id, labudda min a'idin. Jadi harus punya dia maksudnya domir ini siapa? Gitu Ibu ya? Iya. Iya. Ustaz, baik Ustaz. Laisu itu juga kembalinya pada hum. Laisu ya atullab. Laisu kembalinya wawul jama'ah itu kembali ke atullab. Termasuk domir goib gitu. Makanya dia harus disebutin Ustaz gitu ya. Kecuali kalau susunan kalimatnya panjang, di awal sudah disebutkan atullab, lalu kemudian susunan kalimat yang sambungannya nanti laisu, langsung laisu, seperti itu enggak masalah. Jadi yang penting Anda dulu isim dhahir yang disebutkan sebelumnya. Meskipun susunan kalimatnya panjang, disebutkannya isim dhahirnya di awal susunan kalimat, lalu dhamirnya langsung di akhir kalimat gitu ya. Tapi punya a'id. Nah, tidak ada. Kecuali mungkin ada pengecualian di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an mungkin sering kali kita menjumpai langsung huwa atau dhamir dhamir ghaib lah langsung. Itu enggak masalah kalau di dalam Al-Qur'an. Kenapa kok enggak masalah? Kenapa kok enggak masalah? Karena sudah jelas. Aktor-aktor utama di dalam Al-Qur'an itu adalah Allah dan Rasulullah. Iya kan Ibu-ibu ya? Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan dikatakan langsung domir ghaib huwa, itu sudah jelas siapa kan gitu. Itu pengecualian kalau dalam Al-Quran seperti itu. Gitu Ibu ya? Iya. Ayo, assalamualaikum. Next, Amir, kita lanjutkan sebentar lagi. Tidak ada. Di sana di safhah ma'adaha, hunaka at-tamrinur rabi' adkhil laisa ala al-jumal al-atiyah. Bubuhkan atau tambahkan laisa pada susunan-susunan kalimat berikut ini. Mudah Ibu ya? Coba di sana. Bisa tadi terakhir. Bu Sri silakan dicoba Bu Sri. Misalkan di sana nomor 1, al-babu mughlaqun. Kalau kita tambahkan laisa di depannya jadi bagaimana Bu Sri? Mughlaqun. Al-babu laisa. Laisal babu. Laisal babu maka mughlaqan. Nah, jadi kalau khabaru laisa harus masuk kan Ibu ya? Laisal babu mughlaqan atau boleh juga laisal babu bimughlaqin. Gitu Ibu ya? Iya. Iya. Baik, fatahallahu alaikum. Nastamir. Ibu Amalia, rakum isnan, tafadhali. Al-ma'u baridun, kalau ditambah laisa. Al-ma'u baridun
Kalau ditambah laisa, laisal ma'u baridan. Laisal ma'u baridan, boleh. Tapi kalau misalkan seperti contoh-contoh di tamrin sebelumnya, laisanya di tengah. Jadinya, al-ma'u laisa. Al-ma'u laisa baridan. Al-ma'u laisa baridan atau al-ma'u laisa bibaridin. Gitu ya, Bu ya? Oh iya, bibaridin. Paham, Ustaz. Ini sepertinya jawabannya mengikuti pola tamrin sebelumnya. Tamrin sebelumnya tadi kan laisanya di tengah dan menggunakan bi. Ya kan, Ibu ya? Iya. Ayo. Oh iya, ya, Ustaz. Nastamir rokom thalathah, Ibu Ayu, tafadhali. Hishamun Maryabun. Hishamun laisa bimariyadin. Ahsanti. Hishamun laisa bimariyadin. Fatahallah alaik. Nastamir Ma'ika, tafadhali, rokom arba'ah. Abi Naimun. Halo? Abi laisa binaimin. Jayid, fathallah alaik. Abi laisa binaimin. Nastamir Bu Yuli, rokom khamsah. Ad-darsu so'bun. Ad-darsu so'bun. Ad-darsu laisa bisu'bin. Ahsanti, ad-darsu laisa bisu'bin. Ini yang betul. Kalau ad-darsu so'bun itu salah. Ad-darsu laisa bisu'bin. Fathallah alaik. Nastamir Bu Hanifah, tafadhali, rokom sitah. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Ini harusnya al-masjidu laisa gitu. Al-masjidu laisa bi qaribin. Dayat sahlah alaik. Al-masjidu laisa bi qaribin. Sahlah alaik. Gitu enggak? Hanifah ya? Nastamir Bu Hati. Tafadhal ya rokom sabah. Naam? Ustaz yang nomor lima kok so'bin? Bi, ada bi-nya. Oh, ada bi-nya. Oh, oke. Ada bi-nya. Tadi gak kedengeran. Okay. Bi so'bin. Kalau gak ada bi-nya, so'ban. Laisa so'ban. Bu Hati, tafadhali. Rokom sabah. At-tiflu jau'an. At-tiflu jau'anu. 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 Laisa tiflu jau'anan. Jau'ana. Kalau ada bi? Bi jau'ana. Bi jau'ana juga. Bi jau'ana juga. Ini sudah ada kode-kodenya di sana. Di dalam kurung bi jau'ana. At-tiflu laisa bi jau'ana. Kenapa kok di sini jau'ana padahal bi ada bi di sana? Karena ini termasuk isim ghairu munsharif. Masih ingat Ibu-ibu? Ini jau'an itu jau'an ini mamnu' min ash-sharf. Ya kan Ibu ya? Dengan satu sebab atau dua sebab? Dua. Sebab. Sebab apa? Sifat dan diakhiri alif nun. As-sifah yang diakhiri alif dan nun. Gitu Ibu ya. Makanya di sana tidak boleh kasroh. Kalau majrur maka tanda jarnya adalah fathah bi jau'ana. At-tiflu laisa bi jau'ana. Ahsantuna fatahallahu alaikum. Hal min su'al? Ustaz, tadi kenapa kapan kita mau balik, kapan kita menggunain laisa langsung di depan? Ya memang sih cuman hanya apa namanya, jadi kayak tadi kan yang tadi filia, jumlah filia yang satu jumlah ismiyah kan. Kalau pemakaiannya kita boleh boleh memilih saja, boleh memilih dua-duanya, boleh memilih aja. Sama-sama betul. Kalau tadi al masjidi juga aku saya bisa laisa laisa al masjidu qaribin gitu ya Ustaz ya. Bi kalau ada bi qaribin, kalau enggak ada bi-nya qariban. Qariban. Oh ya astagfirullah ya Ustaz. Boleh, boleh Don. Boleh dua-duanya. Naam, boleh dua-duanya. Hanya saja ini tadi kan mengikuti pola tamrin sebelumnya tadi. Tamrin sebelumnya tadi laisanya semuanya di tengah. Dan menggunakan bi. Ya kan Ibu ya? Dan menggunakan bi. Iya. Oh yang tadi yang takmil
Nah, halaman sebelumnya ya, tadi. Iya, iya. Tak amal ya, Ustaz. Untuk tamrin berikutnya, di halaman berikutnya di sana, Ibu-Ibu. Di sana sebenarnya tamrin khamsa, iqra al-mithalaini, thumma adkhil laisa alal jumalil atiyah. Bacalah dua misal berikut ini, kemudian bubuhkan laisa pada susunan-susunan kalimat berikutnya. Di sana misalnya, huwa tajirun, di sana. Huwa tajirun dirubah menjadi huwa laisa bitajirin. Huwa laisa bitajirin. Kemudian huwa minal yabani jadi huwa laisa minal yabani. Jadi intinya ditambahkan laisa begitu saja Ibu ya. Tambahkan laisa ya. Lalu ada perubahan perlu perubahan atau tidak pada khobarnya. Kalau jar dan majrur kan enggak perlu minal yaban. Baik, di sana sebenarnya 1 sampai 6 itu kita jawab sama-sama, tapi ini waktunya sudah habis. Dan untuk nomor 7 sampai nomor 11, Ibu-ibu sekalian, nomor 7 sampai nomor 11 ini untuk PR. Nomor 7 sampai nomor 11 ini tugas tulis, Ibu-ibu ya. Al-mudarrisuna fil fusuli, ditambahkan laisa di tengahnya. Lo anta dzaki anti afan anti dzakiyatun, itu tambahkan laisa di tengahnya. Antum kibarun at-talibatu fil maktabati antunna talibatun jududun. Ini sebagai tugas tulis, nanti ditulis jawabannya seperti apa dan dikumpulkan seperti biasa Ibu-ibu, dikumpulkannya diusahakan di classroom. Bingung tidak maksudnya di sini? Nomor 7 sampai nomor 11 di sini dijadikan PR. Ya. Al-mudar isuna laisa fil. Ah, disesuaikan kalau mubtada-nya jamak maka jamak juga laisa jadi domirnya. Gitu Ibu ya? Domir disukan. Seperti di sini misalkan hiya minal iraqi jadi hiya laisat. Ya kan Ibu ya? Iya. Nahnu ya. Misalkan jadi lasna. Jadi disesuaikan domirnya Ibu ya? Tahallahalaikunna. Ada pertanyaan tentang tugas yang satu ini? Ada min soal? Ya. Halo? Lalu yujad? Lalu ada tugas satu lagi Ibu-ibu. Jadi tadi kan cuma 5. 5 itu biasanya angka yang kecil buat Ibu-ibu. Ditambahkan di sana ada 4 lagi, 4 wajib yaitu latihan 8 Ibu-ibu di berjarak 1 halaman. Kalau tadi latihan berapa? 5. Latihan 5 ya. Tadi latihan 5 ya. Tadi halaman PR 33. Latihan 5 halaman 33. Ini nomor 7 sampai nomor 11. Ini tugas pertama. Halaman 33, latihan 5 nomor 7 sampai 11. Jadi ditambahkan laisa di tengahnya. Kemudian untuk tamrin 8, ini berarti halaman 35 Ibu-ibu. Iya, betul. Iya. Halaman 35, halaman 35 di sana PR-nya nomor 3 sampai nomor 6. Iqra'il misal, bacalah contoh, thumma adkhil inna. Ini inna Ibu. Kalau tadi laisa, ini inna sekarang. Gitu Ibu ya? Iya. Ingat tadi kalau laisa itu yang mansub adalah khobarnya, sedangkan inna yang mansub adalah isemnya. Gitu Ibu ya? Nah, cuma di sini isem dan khobarnya dibalik. Li salatu akhwatin. Kalau ditambahkan inna jadi inna li salasa. Salasa akhwatin yang mansub tetap isemnya itu salasa, li itu khobarnya. Gitu ya Bu ya. Contoh yang nomor 1 fil fasli khamsatu tullabin jududin jadi inna fil fasli khamsata. Khamsata itu ya. Bukan khamsatu lagi tapi khamsata karena sebagai ismu inna mansub. Kemudian nomor 2 contohnya lana mudarrisun jududun jadi inna lana mudarrisan jududan. Gitu Ibu ya? Jayidan. Jayidan, afan. Jayidan, afan saya salah baca. Tayyib.
Jadi tugasnya nomor 3 sampai nomor 6. Gitu ya, Bu ya? Fi jaybi mi'atu riyalin, ditambahkan inna di depannya. Ingat khabaru afan, ya, ingat ismu inna itu mansub. Gitu ya, Bu ya? Ya. Ismu inna mansub. Jadi tugasnya 2. Oh, nomor 2 enggak dikerjain ya, Ustaz? Sudah, ini sebagai contoh. Sampai nomor 6 contohnya, Ustaz. Hah? Enggak ada, Om. Jadi kalau diklik oh, jadi halaman berikutnya. Coba-coba kirain ada, Ustaz. Udah enggak ada. Enggak ada. Kalau diklik udah halaman berikutnya, Om. Oh iya, tuh, kok enggak turun ke nomor 3 ya? Iya, karena memang buat PR. Jadi 2, Om ya. 2 latihan, latihan 5. Nomor 7 sampai 11 dan latihan 8 nomor 3 sampai nomor 6. Gitu ya, Bu ya? Iya. Baiklah. Nah, ini untuk melatih pemahaman kita tentang laisa dan inna. Gitu ya, Bu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Halo, min soal. Ini saya kirim masuk enggak ya siang tadi? Tadi coba kirim. Siapa ini? Nanti Ustaz. Bu Yanti. Ya, kan kemarin nggak bisa karena nggak tampil seperti biasa. Tapi tadi siang saya coba ternyata bisa, ada om. Itu advice bisa, tapi nggak tahu kirim nggak ya Ustaz. Bisa muncul om ya. Kemarin nggak muncul kenapa om? Kemarin advice-nya nggak ada, tapi kalau tadi siang saya coba lagi ada itu. Jadi Bu Yanti, nam sudah om masuk. Sudah ya. Alhamdulillah. Keterang. Meskipun ada keterangan terlambat. Tapi nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Oh, nah. Untuk yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan om ya. Nggak masalah, masih bisa. Om. Gitu ya, Bu ya? Yes, Pak. Taib. Fathahallahalaikum. Nah, ada pertanyaan nih, Bu, sebelum kita sudahi. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini 11 yang sekarang dirah. Nah, berarti hadir Rasulullah. Naftim, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan juga semua orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.